Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? Halo sobat, kembali lagi dengan saya Barber Cup Official. Seperti biasa di sini saya akan mereview sepeda, yang dimana sepeda ini dikategorikan dengan sepeda road bike. Namun dalam video ini sepeda road bike ini ada kelebihannya, yaitu dengan frame menggunakan bahan karbon. Tidak hanya itu, melainkan ringan, sangat ringan-ringan sekali, yaitu sekitar 9 kiloan ya. Tanpa basa-basi, lanjut aja kita review dari sekarang. Let's go. Nah, ini adalah frame karbon ya, dari produk elemen Neron, dengan warna dasar abu ya, abu cerah, berkolaborasi dengan warna hitam. Nah, ini hitamnya di sini, dan ada lagi warna merah. Warna merahnya itu di nama atau di serinya ini. Nih, ini Neron karbon ya, warna merah. Dan ini ada ukuran frame-nya, yaitu 510. Dan ini ada nama Hihit Dins Carbon Frame ya, warna merah. Ini juga ada logo elemen di sini nih. Nah, warna merah juga di sini, dengan model seperti crepe ya. Nih, sini juga ada elemen, nama elemen di sini nih. Elemen merah ya. Nah, ini juga ada nama. Ini warna elemennya di sini di depan. Nah, ini polet hitam. Lanjut ke sini. Ini juga ada namanya di sini di belakang. Di bawah elemen. Sangat besar ya warna putih nih. Elemen. Dikasih juga dudukan atau buat memasang kek botol di sini. Di sini satu, di sini juga satu ya. Jadi bisa dua fungsi di sini. Lanjut kita ke bagian depan ini. Porok. Porok berbahan karbon juga. Warnanya sama. Dengan ada nama di sini Neron. Neron karbon. Dan ini N-nya terbalik ya. Neron karbon. Lanjut kita ke wheelset. Wheelsetnya warna hitam dop, dengan perihal pakai no patek ya. Nah, no patek ya. Warna peleknya hitam dop ya, dari merek Ion. Ban luar pakai CST ya, dengan ukuran 725T. Dan ini rem new brake, pakai rem new brake Luce ya. Lanjut ke bagian atas. Ini stemnya ini aluminium ya, dengan panjang 90 mm. Nah, ini drop bar dengan panjang sekitar 42, kurang lebih 42. Ini bar tape-nya warna hitam polos ya. Dan ini pakai Team Pro. Nah, ini ada namanya di depan, Team Pro warna putih. Dan ini di sini ada namanya juga Team Pro warna merah, dan ada corak-corak sedikit. Nah, ini juga sama. Ini cara ngopennya cuma satu ya ininya. Enggak ada yang di dalam di sini, yang kecil buat turun enggak ada. Tapi di sini fungsinya dua-duanya di sini. Kalau mau ngoper yang naik lebih dalam nih, dalam, kalau mau turun sedikit. Nah, itu turun. Ini buat yang belakang 11 speed.
dan ini buat yang depan 2 speed ya. Lanjut kita ke bagian belakang. Nah, ini sadelnya merek Element juga, dengan lebar di sini sangat lebar sekali ya. Dan ini ada bolong-bolong tengahnya. Lanjut, ini ada pedalnya. Pedalnya juga masih pelor ya, tapi udah aluminium. Ini juga seat post aluminium. Kelimat sadel juga aluminium. Lanjut ke bawah. Dan di sini sudah, maaf, ada adaptor buat FD ya, dikasih di sini. Nah, FD-nya pakai Empire Senza 2 speed ya. Double. Gearnya pakai gear Victor, Pro Wheel Victor. Dengan yang gede ini 50 dan yang kecil 34. Lanjut ke belakang. Di sini RD-nya pakai 105 dan sprocketnya pakai Sunsen 1128T 11 speed. Lanjut ke bagian wheelset. Wheelset sama ya, pakai Yon dan prehub pakai Novatek. Ban luar juga sama, pakai CST ukuran 2700x25 dan prehub pakai Novatek. Ini udah bearing ya. Dan ini juga udah jangkrik. Kita dengarkan bersama-sama ya jangkriknya. Kita putar dulu. Nah, jangkrik. Suara jangkriknya sangat loncer sekali ya. Loncer, keras. Nah. Sekian reviewan sepeda road bike Element Neron Carbon dengan speed 2x11. Rilisan tahun 2021 ya. Harga murah, bahan ringan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe.